Mungkin ini temanya sedikit sensitif ya, jadi trigger warning. Dan enggak, seingat saya ya, enggak pernah melakukan percobaan ke arah sana. Tapi ada seorang sahabat saya yang, nih boleh cerita ya, seorang sahabat saya yang pernah melakukan percobaan. Pada saat itu salah satu orang tuanya meninggal, terus orang tua yang lainnya malah bermasalah sama dia. Terus dia ngerasa stres, padahal di saat yang sama dia udah keterima untuk melanjutkan pendidikan, padahal nggak sembarang orang yang bisa melanjutkan pendidikan pada saat itu. Tapi selain dia nggak ada uangnya, bermasalah sama orang tuanya, akhirnya dia mungkin saat itu snap, terus akhirnya minum pembersih kamar mandi dan ketahuan sama teman saya. Jadi teman saya, temannya sahabat saya juga, terus dilarikan ke rumah sakit. Untungnya selamat. Tapi sahabat saya ini nggak pernah ngomong soal kejadian itu sampai sekarang. Lanjut ya. Nah, saya tahu kejadian itu dari teman saya, teman sahabat saya juga. Jadi sahabat saya ini nggak pernah cerita. Sampai sekarang pun saya nggak pernah nanya, dia nggak pernah cerita karena terlalu sensitif mungkin ya untuk diungkit ya. Tapi ada satu titik saya ingat banget. Kami lagi berdua waktu itu, terus dia nerima telepon dari kampus yang bilang bahwa uangnya harus sudah ditransfer siang itu gitu. Terus saya tanya kenapa, terus dia jelasin ya mungkin akan diundur lagi, nggak bisa tahun ini kuliahnya, kata dia. Kenapa, kata saya, karena nggak ada uangnya. Ya udah, pada saat itu juga saya transfer ya, kata saya, nanti gantinya kapan-kapan aja kalau udah ada rezekinya. Terus saya ingat banget ada apa ya, ya dia dia bahagia bisa ngelanjutin pendidikannya. Terus saya rasa kayak gitu tuh, sesaat seorang mengambil keputusan untuk seperti itu datangnya biasanya cepat atau kita nggak pernah lihat tanda-tandanya. Jadi mohon maaf ya, menurut saya jangan cuma suruh orang untuk lebih banyak bersyukur, tapi kita harus bantu sebisa mungkin atau ajak berdialog aja minimal, atau bawa seseorang itu ke pertolongan yang profesional. Jadi siapapun kamu, kalau ada seseorang di dekat kamu yang ada tendensinya ke arah sana, atau bahkan kamu sendiri ada arah untuk melakukan itu, cari pertolongan. Dan sadarin aja kamu masih berfungsi di bumi ini. Kamu masih bisa menebar kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kamu. Dan ingat, ketika kamu gak ada, ya ini untuk sahabat saya juga, karena saya yakin kamu lihat story ini. Saya cuma pengen bilang, masih banyak orang di dunia ini yang butuh kamu untuk ada di muka bumi ini. Jadi jangan nyerah gitu. Jangan nyerah.